Akhirnya saya di lokasi Cico Bantasan juga. Oh iya, saya lupa untuk menyapa kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, tentunya kawan-kawan sehat semua ya. Dan berjumpa lagi dengan saya di channel kesayangan Anda di Yuanda TV Channel. Kali ini saya berada di Cico Bantasan, teman-teman. Tapi sebelum kita lanjutkan tayangan ini, yuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya ya. Saya informasikan pada teman-teman bahwa Cico Bantasan ini bersebelahan dengan Cico Banjahe ya teman-teman. Di sanalah Cico Banjahenya. Nah, di sana itu Cico Banjahe pintu masuknya disitulah. Di sini Cico Bantasannya. Jadi gak jauh teman-teman, Cico Bantasan sama Cico Banjahe, tinggal menyeberang saja. Sedangkan Cico Bantasan ini satu manajemen sama dengan Kafe Kecek. Kemarin saya sudah informasikan dengan Kafe Keceknya ya teman-teman. Sekarang saya menginformasikan tentang Cico Bantasannya. Lokasi air terjun atau Cico Bantasan berada di Desa Pandansari, Kecamatan Japung, Kabupaten Malang, Jawa Timur ya teman-teman. Rutenya itu menuju Cico Bantasan jika kamu bergerak dari Bandara Abdurrahman Saleh atau exit tol Pakis. Kamu akan melakukan perjalanan sejauh 20 km. Arahnya sama seperti menuju Cico Banjahe karena memang masih berada di satu lokasi. Bagi teman-teman untuk menuju Cico Bantasan sangat mudah, karena di sepanjang jalan terdapat beberapa petunjuk jalan yang akan menuntunmu menuju Cico Bantasan. Ini dia persimpangan antara Cico Banjahe 3 dan Cico Bantasan ya teman-teman. Yuk, let's go. Kita menuju Cico Bantasan melewati Cico Banjahe 3 katanya. Kita tetap harus tetap semangat berjuang untuk menuju Cico Bantasan. Katanya Cico Bantasan itu indah sekali, teman-teman. Saya mendapatkan informasi dari teman-teman yang sebelumnya pernah kesini, itu katanya trekking menuju Cico Bantasan itu sedikit menantang, dimana kamu akan menapaki jalan yang masih berupa tanah. Kamu juga akan melalui jalan yang menanjak di beberapa tempat dengan ilalang atau rumput yang cukup tinggi. Kamu akan mulai berjalan dengan melewati jembatan kayu yang masih sederhana. Setelah itu memulai menapaki jalan yang diantaranya hamparan bunga yang sangat cantik. Tanjakan sangat terjal guys. Kalian kalau ke Cico Banjahe Cico Bantasan ini, kalian harus berhati-hati pada saat nanjak seperti ini karena curam. Seperti inilah lokasinya. Oke, kita lanjut ke atas. Masih jauh. Lumayan ngos-ngosan. Masih tanjakan terus guys.
lumayan capek. Yuk, kita kedua hati-hati ya di sini. Kalau posisi hujan, jangan setelah pakai ini sangat licin karena mengandung tanah. Lihat. Masih jauh guys lokasinya. Jadi operasionalnya Oco Batarsan ini bukanya setiap hari ya guys. Mulainya buka jam 8 sampai hingga jam 5 sore ya teman-teman. Lumayan capek nih. Tiket masuknya parkir Oco Batarsan ini hanya cukup membayar 10.000 per orang. Itu sudah termasuk 3 air terjun atau cobaan yang ada ya teman-teman. Tiket parkir motor sebesar 2.000 per unit. Tiket parkir mobil sebesar 5.000 per unit ya teman-teman. Fasilitas Oco Batarsan ini diantaranya area parkir, toilet, warung-warung, makanan, dan minuman. Ada juga kafe kopi kecai ini. Oco Batarsan ini melewati rute-rute yang dibilang gampang-gampang susah ya teman-teman. Mungkin untuk kamu yang biasa trekking, jalur yang dilalui belum seberapa ya. Lokasi Oco Batarsan ini seperti disembunyikan, di mana kamu harus melalui semak belukar yang cukup tinggi terlebih dahulu dan melalui jalan setapak yang masih berupa tanah. Alhamdulillah terbayarkan juga kekesalan ini dengan keindahan alam Oco Batarsan ini. Sungguh sangat bagus, indah, segar, sejuk, dan dingin banget. Mantap. Saya mau turun dulu ya teman-teman, karena saya sudah capek dalam perjalanan ini. Jadi saya mau segera turun untuk cari makan. Bagi yang suka berpetualang, kayaknya wajib banget menyambangi grojokan yang satu ini. Pasalnya saat kesana kamu tidak hanya satu air terjun, namun 3 air terjun sekaligus. Akan lebih jika memang siap untuk mengeksplorasi. Kalian nggak akan rugi untuk mengunjungi wisata yang satu ini. Pokoknya terpuaskan dan terbayarkan. Di sini sudah gerimis, saya mau capcus dulu ya guys dari Oco Batarsan ini. Kalau ada kekurangannya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai saran dan kritik, bisa mengisi kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.